Kalau kurban itu ukuran berapa, Bu? Ukuran 13 cm, ukuran 14 cm. Ini pesanannya sudah berapa banyak, Bu? Kadang-kadang 500, kadang-kadang sampai 1000. Ini pengerjaannya berapa? Gimana, Bu? Masih dikerjakan sendiri di rumah-rumah? Ya, dibuat orang banyak. Di kampung sini ya? Iya, dekat-dekat sini. Di rombong istilahnya. Cimaling kurban itu ini 13. Ini mau cari pembungkus buat daging sih, nanti buat Idul Adha. Kalau biasanya kan di wilayah di desa saya itu di masjid itu masih pakai plastik. Kalau ini kan pakai besek yang terbuat dari bambu ramah lingkungan. Kenapa kok langsung mencarinya ke sini, Mas? Di kampung sini, Mas? Karena di desa Jepang itu terkenalnya sama pengrajin bambu. Jadi selain ada macam-macam lah, salah satunya juga besek ini. Jadi di sini ternyata kebanyakan warga itu buat bambu gitu. Bambu dibuat, ini salah satunya dibuat besek. Jadi lebih mudah sih kalau ke sini. Harganya juga lebih murah karena langsung sama pengrajin. Kenapa kok pakai besek ini sih, Mas, kurbannya? Ramah lingkungan sih. Kalau besek itu kan terbuat dari bambu, jadi untuk lingkungan itu mudah terurai dibandingkan dengan plastik. Plastik itu kan butuh puluhan tahun ya, kalau bambu lebih cepat sih. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.